rem rem pa 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 jam. Target nak kali ni saja je nak main cover set mini. Yo, what's up, sama lagi kita UTSNC. Dah lama sangat aku tak buat video. Rasa dekat 2 minggu juga dah, minta maaf geng. Sebabkan aku banyak kerja, bengkel penuh dengan motor. So bila bengkel penuh dengan motor, aku selalunya balik pukul 11 malam. Lepas tu sambung edit, esok pagi nak runner barang. Itu lagi ni jadi lambat man. Itulah permasalahan aku sekarang ni. Kalau korang nampak kat luar ni, memang kita nak kena clearkan cepat juga motor-motor ni. Sebab aku jenis aku tak suka nak simpan motor-motor customer dekat bengkel. Kalau boleh 2-3 hari memang kena clearkan motor-motor kat bengkel ni. Untuk motor ni, aku nak tukar cover set, tapi aku rasa macam aku nak pergi bengkel Zul nak buat exhauster dia bagi rendah sikit. Aku tengok si Zul buat exhauster rendah memang semat lah pula. Patutnya hari ni kita ada nak tukar set time skala, tapi disebabkan dia punya tank tak siap lagi, tak sampai lagi, so mungkin kita esok collect je cover set tu. Dan yang ini motor ni, aku sebab tu lah aku cakap aku dah tak ada content, aku tak tahu aku nak buat apa. Aku rasa menunggu motor ni jam baru ada content. Bila jam baru ada content, bila jam baru ada content. Itu je lah permasalahan aku sekarang ni. Bila motor perform, motor ada parking. Bila motor jam, baru kita ada cerita untuk buka dan pasang-pasang dan buka balik. Bila motor tak jam, parking. Ha, parking sampai bila-bila. Itu je lah. Tunggu ride, parking, parking, parking. Sampai bila mana parking. Mungkin next ride ni, kita setting minyak dekat sini sikit. Dan harap-harap kita boboskan. Ah, dia mampu. Dia nak muntah bobos ke overhaul tu, Roman. Ah, gitu tak adalah. Cuma kurangnya kita ada konten. Ah, sebab apa? Kadang-kadang aku ni jam dah siap, dah ada. Siap tu tutup rotor lah. Jam bobos tak pernah lagi. So, aku nak ada pengalaman jam bobos pula. Zul dah ada kan? Bila dah bobos, bila dah jam itu ini, kita ada ilmu yang lebih untuk kita nak dapat setup motor tu yang dengan baik. Dan ini, nanti tukar hitam skala. Tapi ada lagi part-part kita nak tukar. Tengok nanti crown ke apa benda. Lepas tu, aku ada next project. Mungkin tak tahu lagi bila kita nak angkat MVX BG. The next tu kalau stay tune. Tapi sekarang dah malam, kita jumpa esok. Selamat pagi. Hari ni kita bawa kereta McLaren putih. Bukan McLaren man, Beza putih. Sebabkan aku nak pergi ambil cover set. Patut je semalam cover set hantar. So aku terus pergi ambil kejap. Lepas tu kita nak pergi ke bengkel Zul dengan Akil lah. Sebab aku nak buat dia punya exhauster RZ tu lah. Nak bagi lower sikit lah. Sebab aku tengok si Zul dengan Akil buat lower macam cun lah pula. Kalau lower sikit ni, dia tak adalah ada rasa itu goyang-goyang sikit. Kalau tidak dia merasa goyang-goyang-goyang, itulah yang tak rasa sakit. Sakit kepala yang menyakitkan tu. Sekarang ni kita pergi balik bengkel dulu. Aku nak kena buka exhauster dekat motor aku dulu. Lepas tu baru terus gerak pergi ambil cover set. So cover set pun kita dah barai kan. Tapi aku memang plan nak jual cover set ni. Kalau korang nak beli cover set ni, aku nak jual dalam harga RM200. Tak ada kesan kemek, cuma ada kesan defect kat sini saja. Macam ni korang nampak ni kan, kesan stiker terkopik. So yang ni bahagian sini korang boleh tampal ke apa. Yang ni cover set ni rasa OEM rasanya kot. Tapi memang tak ada kesan pecah atau bracket patah. Complete set dengan cover set semua tu, fairing je lah tak lagi. Fairing nanti aku bagi yang cover set yang asal nanti aku nak beli. Lepas tu ini harga aku tolak dalam RM200. Kalau korang nak, korang pergi tengok
tengok pin komen kat bawah. Sekiranya pin komen dekat bawah tak ada, so kira dah terjual lah. Kalau ada nombor telefon, itu dah kira ada lagi lah. So kalau ada lagi, korang cepat-cepat lah. Itu sahaja, Mat. Boleh lah kita top up sekiranya cover set, Mat. Korang buat apa, takkan ambil anti-brush. Macam baik juga nak anti-brush ni. Sekejap aku fikir, airbrush pun baik juga. Kalau contohnya aku tak ada dijual, tengok macam mana kan. Tengok ada. Kalau ada pin komen kat bawah, kira beli. Dah jemah, pergi ambil cover set. Lepas tu pergi bengkel Zul. Ni kita dah standby kan. Yang ni kita nak pergi hantar dekat Zul untuk nak rendahkan, lowerkan sikit. So dia lower dekat belakang, dekat atas ni. Oh, ada skru atas ni. Okey, faham. Dah waktu kita try tengok macam mana. Dah lalang saja nak lepak bengkel Zul, nak tengok apa benda. Jom kita bergerak ke satu destinasi yang pernah. One hour later. So kita pergi ambil cover set. Kita bayar-bayar. Kalau boleh record, kita aku record. Kalau tak boleh record, kita tak buat apalah. Sebab apa, tak semua kedai yang bagi kita record apa yang ada dalam kedai tu. Kadang-kadang bahaya. Sebab itulah hujung-hujung, sebab sebelum ni aku pernah beli juga cover set V1 dulu lah. Boleh lah record sebab ada bos dia. Tak tahulah sekarang ada bos dia ke, kalau ada pekerja dia tak boleh record ke apa kan. Lepas tu dah ambil cover set, terus kita gerak ke kedai Zulfiq Ahmad. Kerim. Sorry sir. 1 hour later. Sampai sejam juga aku tunggu. Last ada masalah pada stiker. Aduh, bajet aku nak stiker HY, tapi dia tiba dia bagi stiker boleh takar lah. Itu problem dia lah. Tapi masalah stiker boleh takar pun aku rasa okey, tak ada masalah kan. Masalah stiker boleh takar pula, dia banyak dot. Mungkin salah printing atau salah potongan. Dia ada salah potongan dengan salah printing lah. Aku malah nak tunjuk lah tempat tu. Bukan salah diorang, cuma salah stiker tu problem. Cover set dari HY, cuma stiker je problem. So itu saja. So kita tunggu tengok apa update. Aku sebenarnya nak kejar masa ni, Mat. Bila nak kejar masa, kita nak kejar konten dan kejar masa. So kat situ patutnya aku dah janji dengan Zul pukul 5 aku dah sampai kat bengkel dia lah. Sekarang ni dah pukul 4 lebih. So dekat sini aku dah terpegak pun hampir dekat sejam lebih juga. Dia tanpa stiker lambat kat situ lambat. So kita tunggu lagi apakah update dia yang selepas ni. Kalau ada stiker original, kita cakap stiker original, proses stiker original. Sebab lagi satu stiker pun bila kat tank pun tak tanam sekali. Aduh, aku dah sakit kepala lah. Eh, kau ni bodohnya. Halo, apa benda ni? Aduh, ni mau kata apa pula ni? Barang-barang menami. Mana Zul? Ya, ada hal dekat luar. Aduh, aku datang lah sakit hati ni sekarang ni. Tank ni tak siap spray, Mat. Tak ada spray, tak tanam terus. Rugi bagi aku. Sekejap lagi. Baik, aku beli ni OEM macam tu. Mereka tak tahu dah siap spray. Mana barang dia tengok? Ni masih ada pula ni nak buat ni. Potong. Ni nak pergi kat mana? Potong lah. Maksud dia? Video. Ni nak bagi tahu dalam video ke? Tak tahu. Ni tak boleh bagi tahu. Apa-apa kau bagi tahu tanya si siapa namanya? Zul atau Akin. Apa-apa ni lain cerita, belakang cerita. Okey, aku nak tutup cerita dulu. A few minutes later. Yeah.
Rem rem pam 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 jam. Many many minutes later. Hah, letih lah geng. Cover set tak dapat lah. Aku tak tahu lah macam mana. So aku tengah pening sekarang ni. Tahu aku nak pakai cover set apa. Tengok esok macam mana. Tadi pergi bengkel Zul pun kita tak tahu buat apa. Ingatkan nak rendahkan Exober. Tapi ada part nak kena welding. So kalau korang nak lenggak, nak rendahkan Exober RZ korang, boleh pergi terus DM si Zul untuk nak rendahkan. Berapa banyak orang nak rendahkan. So aku tak rendahkan lagi. Nanti next nanti kita akan rendahkan Exober tu. Sebab aku dalam buntu man. Nak cari cover set. Itu yang permasalahan dia. Problem dekat stiker. Lepas tu aku fikir-fikir balik, kalau aku beli pun aku rasa macam mengarut sikit, disebabkan tak tanang clear. So kita cari tank dah siap tanang clear. Itu je lah bagian aku lah. Sebab rasa macam merugikan, jadi melambatkan. Kalau yang macam ini pun, OEM-OEM macam ni pun, dia siap tanang clear kan. Faham tak? Nampak ni kesan-kesan tanang clear ni. So kita nak lah benda tu, kena tanang clear lah. Kali ni kita tunggu esok je. Aku tak tahu aku nak buat apa. Mungkin kita ada part restore, kita cuci dulu lah motor ni. Kotor sangat lah Mat. Aku tadi aku dah bincang dengan Akhil. Sekarang ni kita banyak ride dekat-dekat sangat. Kalau contohnya pergi kota warisan, dua orang yang jauh, kita pun tak betul-betul nak perform berapa kilo yang kita orang nak. So mungkin nanti kita orang akan pergi ride ke ikut jalan lekas. Aku cakap dengan Akhil, Akhil, kita ikut jalan lekas. Lekas? Lekas kat mana? Allahu Akbar. Usah lah Mat. Main motor lama-lama lekas tak tahu. Oh sudah. Macam mana ni yuk? Main motor lama-lama lekas tak tahu. Yang tahu ya tahu Mat, lekas tu macam mana. Bagi aku, pengalaman aku daripada KS Remban, elok lagi lekas. Ni bukan lock RR ke RR eh. Lock tol ke tol. Oh, 30 kilo, 40 kilo juga tau. Kat situ aku rasa kat lekas, dua kali juga ini aku pecah. Untuk motor Y. Biasalah Mat, lock tengah dunia. Tengok nanti, next kita pergi ride ke sana. Kita nak heboh-hebohkan pun susah juga Mat. Nanti kan, aku takut tiba-tiba bentuk jalan pun satu hal kan. Yang tahu-tahu sajalah yang terdekat. The next day. Sampai pukul 7, lepas tu aku stay mencari cover set lagi. Sebenarnya dekat tempat aku memang dekat je. Now, plan nak ambil cover set mini. Target lah kali ni saja je nak main cover set mini. Sebabkan motor pun dah habis barai semua. Aku dalam dilema lagi aku nak pakai cover set apa. Contohnya aku ambil yang Imasin punya, yang custom color punya, dalam 800 lebih. Rasa dia kalau itu aku orang konsisten dengan cover set tu. Sebab sekarang ni kita nak main set rompong sikit. Tapi tengok macam mana. Kita beli dulu, kita tengok dulu. Kalau bajet dia kental, kita boleh pakai. Kalau bajet tak kental, memang denyut sikit lah. Katak tetap katak, mili tetap mili. Aku pernah cakap sebelum, aku tak nak buat bracket-bracket katak disebabkan aku rasa aku nak pakai mili. So nak pakai mili, nak pakai katak sama je. Kalau nak pakai katak boleh, nak pakai mili pun boleh. Dulu pun boleh. Kali ni aku pergi dulu naik motor, pergi dekat Nizam, kita tengok. Lepas tu kalau aku terjadi beli, tengok harga dulu. Lepas tu baru kita macam tu. Gitu. Macam mana? Pergi ambil. Tengoklah macam mana. Jomlah aku nak pergi Nizam dulu. Tengok dia macam mana. Saya rompong ni, Mat. 20 minutes later. Plan nak beli cover set, Mat. Tapi lain tak jadi dia. Sebab kan tak ada rusa tak ada. Itu je masalah dia. Kalau tidak, pasang cover set hari ni. Okay, ni kita pakai tongkar punya brand. Handle dengan ni. Ini sebenarnya banyak kan barang-barang tongkar kan. Untuk Rezek, selain dia crown, apa lagi dia ada? Selain crown, apa lagi ada? Sebab dia tak tunjuk, dia cakap barang Rezek je dalam video dia. Betul. Dia tak tunjuk keseluruhan ni semua. Tapi baru kita bawa dia ni je. Ada ni kan? Saya pun tak pasti apa lagi yang ada. Tapi yang ni lah, ambil yang ni dengan ni. Esok kita fikir balik. Ni pakai balik cover set atas tu.
sebab sebenarnya ada je cover set yang katak punya, tapi yang itu original mai, harga dia pun keras juga dekat 2 lebih 230. Kau modal juga, tapi tak apalah. So aku pakai jelah round dulu, lepas tu dengan black cover block tu pakai balik cover set. Benda simple, tak memudahkan, tak mendaratkan. Tanduk rusa tak ada mai. Bila tanduk rusa tak ada itu jadi membandingkan kepada yang tidak membandingkan. Tapi sekarang ni jom kita tengok dulu apa benda yang patut kita beli lagi kat sini. Tengok barang ni orang cakap syurga mai. Syurga untuk RZ, tapi ada lagi sebenarnya aku nak tukar ni. Entahlah apa benda aku nak beli pun aku tak tahu lagi. Yang ni pun marak macam baru ni. Nampak macam cun tu. Tapi sebenarnya yang ini ada CNC juga part dekat Shopee. Nanti aku tengok balik ada ke tak. Tengok arm macam mana. Lepas tu ada skru-skru dekat belakang arm. Belakang arm ada tak skru dia. Sebab nak tengok ada skru ke tak ada. Ini pun tengok. Ini dah tukar juga ni. Yang ni pun dah teruk juga. Ini apa dengan Rochel. Okay, yang ni. Ni sub arm. Okay, nice. Tak apa. Ni next. Okay, ni balik. Kita pasang balik cover set. Plug satu. Tu je lah. Kita dah beli dah. Apa lagi kita pasang. Tapi rasa macam nak polish lah. Bagi dia kilat dia. Ada sure tu. Kalau polish ni, ada sure tu. Hah? Betul tak? Try polish dulu lah. Bagi atas dia bagi kilat-kilat, cucun Cina kan. Ini satu barang. Kita buka satu lagi. Ini kena pakai Allen key. Kita cari Allen key panjang. Oh, gila boh. Semau. Oh, ini pun harga cover set boh. Sebabkan tanduk rusa tak ada. Sebab itulah aku beli benda ni. Tak apalah geng. Kita pakailah balik cover set asal dia. Nak buat macam mana? Jadi macam ni. Terima je lah hakikat je geng. Apa yang boleh buat. Sebab malam ni ada luncur-luncur. So, kita pergi luncur-luncur lah malam ni. Pakai balik cover set yang asal. Apa boleh buat? Sesedihnya. Something that I want.